Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Mala Sari Wirakma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Di kesempatan kali ini, tentunya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, semoga lancar. Di video kali ini, sama seperti video sebelumnya, yaitu kita akan membahas obat-obatan. Obat yang kali ini tentunya berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu bagi teman yang menjalankan ibadah puasa. Sudah lama ya saya tidak mengupload video. Semoga teman-teman tidak ketinggalan untuk menonton video saya kali ini. Kali ini obat yang kita bahas yaitu obat yang bernama tablet tambah darah. Jadi di sini kita akan membahasnya. Sebelum lanjut menonton video ini, saya minta dukungannya kepada teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Ketika menjalankan puasa, tidak jarang pengidap anemia, jadi merasa lemas, pusing, jantung berdebar, bahkan akan mengalami pingsan. Namun demikian perlu diperhatikan, yaitu asupan makanan, makanan saat sahur dan berbuka puasa. Banyak mengkonsumsi zat besi, konsumsi kalsium dan vitamin C. Kurangi minuman berkafein dan bersoda. Bila diperlukan, minumlah suplemen penambah darah yang mengandung zat besi dan vitamin B seperti asam folat, tentunya sesuai dengan anjuran. Jadi tablet tambah darah ini merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Perosformarat adalah suatu jenis besi. Obat ini merupakan suplemen zat besi yang digunakan untuk mengobati atau mencegah kadar zat besi dalam darah yang rendah. Jadi, zat besi ini merupakan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sel darah merah dan menjaga kesehatan teman. Asam folat atau folic acid untuk mengurangi anemia megaplastik selama kehamilan dan masa pertumbuhan. Komposisi daripada obat ini, perosformarat 60 mg, asam folat 400 mcg. Jadi kategori obat ini yaitu vitamin dan suplemen. Indikasi daripada obat ini membantu memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folat tubuh serta mengatasi anemia. Jadi dosisnya yaitu 1 tablet 1 kali dalam sehari. Dan aturan pakainya dikonsumsi setelah makan. Jadi obat ini boleh dikonsumsi setelah buka puasa atau setelah sahur. Dan untuk teman juga harus cukup istirahat ya. Obat ini cukup murah, harga tertingginya yaitu Rp6.088. Harga tertinggi ya, 10 tablet. 10 tablet salut gula. Jadi itu saja infonya untuk teman-teman semua yang saya sampaikan. Jika ada kritik, saran yang membangun, silakan komen di bawah. Dan jika pernah juga mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain dan menambah ilmu pengetahuan mengenai obat tablet tambah darah ini.
yang diproduksi oleh pabrik Papros. Tetap sehat selalu dan semoga lancar ibadah puasanya. Thank you for watching the next video. Jangan lupa tonton terus ya, tetap dukung channel ini. Wassalam. Coffee yet, got no makeup, how do you look so fine? Bust up, bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on a second, love this moment.